بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dalalatin finnar Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini Kita berada di hari Senin Tanggal 11 Ramadhan Tahun 1441 Hijriah Atau 4 Mei Tahun 2020, kita melanjutkan kajian Ramadan, kita membahas kitab Fiqih al wajiz karya Dr. Abdul Azim Badawi, Hafidahullah, kajian online via streaming Facebook musola Nurul Istiqomah. Dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas terkait masalah Qiyamul Lail atau sholat malam. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita pahami bersama bahwasannya Qiyamul Lail ini hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Salat malam hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dan salat malam itu merupakan ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat Ayat 15 sampai dengan ayat 19. Kemudian juga sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Malik Al Ashari radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasannya di dalam surga ada satu ruangan yang mana bagian luarnya itu terlihat dari bagian dalamnya. Dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Saking istimewanya ruangan tersebut, ruangan itu Allah siapkan bagi mereka yang suka bagi-bagi makanan, kemudian Allah siapkan bagi mereka yang lemah lembut dalam tutur katanya, juga Allah siapkan bagi mereka yang selalu berpuasa. Dalam artian, puasa-puasa yang sunnah bukan setiap hari. Puasa terus bukan ya, artinya dia banyak melakukan ibadah puasa. Kemudian, yang jadi patokan adalah ruangan istimewa tersebut juga disiapkan bagi mereka yang sholat di malam hari, sedangkan orang-orang pada kondisi tertidur orang-orang dalam kondisi tidur. Dan qiyamul lail salat malam itu lebih-lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat-sangat memotivasi tanpa mengharuskan karena memang tidak wajib. Ya, akan tetapi sangat-sangat memotivasi agar seseorang itu melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya, makanya kami katakan sayang di tengah pandemi seperti ini di mana banyak masjid tidak mengadakan salat tarawih dikarenakan himbauan pemerintah sedang ada virus mewabah untuk antisipasi penyebaran maka dilarang perkumpulan termasuk sholat lima waktu sholat taraweh jumatan dan seterusnya Maka sayang sekali buat mereka yang di rumah tidak qiyamul lail. Mereka yang di rumah tidak sholat terawih ini sayang 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 seribu sayang. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memotivasi agar kita melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan walaupun tidak sampai mengharuskan, tapi Nabi mengatakan barangsiapa yang dia sholat malam di bulan Ramadan, dia kiamul lail. Dia sholat taraweh dengan penuh iman. Dia yakin itu adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dia mengharap pahala dari Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya, sayang seribu sayang orang-orang yang diam di rumah, tapi tidak sholat tarawih maka lakukanlah sholat taraweh. Walaupun Anda sendirian, walaupun surat-surat pendek yang Anda baca, walaupun buka Quran, lakukan sholat taraweh. Agar kita mendapatkan fadilah, agar kita mendapatkan keutamaan, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait jumlah rakaatnya merujuk kepada kitab Fikih Al-Wajiz karya Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah. Beliau menyebutkan bahwasannya jumlah rakaat salat tarawih, jumlah rakaat qiyamul jumlah rakaat salat malam minimal satu rakaat. Dan itu witir namanya. Qiyamul lail juga namanya. Karena dilakukan di malam hari, salat malam. Kemudian beliau mengatakan maksimalnya 11 rakaat. Ini salah satu pendapat para ulama. Karena dalam hal jumlah bilangan salat tarawih, jumlah bilangan qiyamul lail, jumlah bilangan salat malam para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian mereka mengatakan tidak ada jumlah bilangan pastinya karena Nabi tidak menyebutnya. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi hanya mengatakan salat malam dua rakaat dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir keburu masuk waktu subuh, maka salatlah satu rakaat sebagai salat witir, sebagai penutup salat untuk salat-salat yang sebelumnya. Berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan sah-sah saja seseorang salat tarawih 21 rakaat, 23 rakaat, 33 rakaat dan seterusnya. Akan tetapi penulis Hafidahullah merojihkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya minimal satu rokat dan maksimal salat tarawih hanya 11 rokat tidak lebih. Namun masing-masing merdeka dengan pendapatnya. Sebagaimana pendapat yang tadi Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar menyebutkan salat malam dua rokat dua rokat tanpa disebutkan jumlah bilangan rokat pastinya sehingga sah sah saja mereka salat dua satu rokat dua tiga rokat walaupun penulis dalam kitabnya lebih menguatkan pendapat yang menyebutkan maksimal hanya sebelas rokat dikarenakan hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Rasulullah saw tidak pernah menambah rakaat sholat malam di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Dan memang tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 11 rakaat karena bacaan beliau satu rakaatnya panjang. Disebutkan dalam riwayat yang lain satu rakaat beliau membaca surah Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan surat An-Nisa. Alimrohnya dilompat. Setelah itu balik lagi ke surat Al-Imran. Maka ini yang pertama menunjukkan bahwasanya salatnya Rasulullah SAW itu panjang. Kemudian yang kedua, salat yang panjang disunahkan ketika Anda salat sendirian. Bukan ketika salat berjamaah tanpa melihat kondisi makmum. Kemudian yang ketiga, dibolehkan seseorang membaca surat dalam Al-Qur'an tidak berurutan, dikarenakan Nabi SAW membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, balik al Imran, dan seterusnya. Maka dari itu, jangan sampai Anda tinggalkan sholat tarawih. Ya, adapun jumlahnya tadi sudah disebutkan. Para ulama berbeda pendapat, namun penulis Hafizahullah lebih menguatkan pendapat yang menyebut sholat malam, sholat tarawih jumlahnya adalah 11 rakaat maksimal. Dan jangan ditanya bagaimana bagusnya salatnya Nabi s.a.w bagaimana panjangnya bacaan salat beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam mazhab tarjih ya, yang lebih afdal. Yang lebih afdal wallahu alam ketika Anda melakukan salat malam 11 rakaat. Maka itu yang lebih afdal. Kenapa? karena bilangannya sama dengan bilangan jumlah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Yang kedua, lebih afdol lagi ketika bacaannya sama dengan bacaan Nabi SAW. Salat malam yang Anda lakukan panjang. Kemudian yang ketiga, lebih afdol lagi ketika rukuknya sama dengan rukuk Nabi SAW. Sujudnya sama dengan sujud Nabi SAW panjang. Namun dalam masalah ini luas ya masing-masing berhak ya memilih pendapat selama berdasarkan dalil bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya wallahu alam. Itu masalah jumlah bilangan rakaat salat tarawih. Qiyamul Lail atau salat malam. Dan salat malam ini pembahasan yang sebelumnya Ya, setiap pertemuan kita mengulang sekitar 10 menit lebih sedikit untuk pembahasan sebelumnya. Kemudian disebutkan lanjutan bahasannya adalah salat malam, qiyamul lail. Ya di bulan Ramadan secara berjamaah ini sangat dianjurkan. Sangat disyariatkan. Kalau sekarang di masjid tidak mungkin maka bisa dilakukan di dalam rumah. Kenapa demikian Salat Tarawih di bulan Ramadan dianjurkan berjamaah Qiyamul Lail, salat malam di bulan Ramadan dianjurkan berjamaah Berbeda dengan di hari-hari yang lain Ya Tidak dianjurkan atau tidak disyaratkan kita berjamaah janjian Kita ketemuan di musola Kita ketemuan di masjid kita ketemuan di tempat tertentu, kemudian kita adakan sholat Salat malam tidak, tidak demikian. Tapi di bulan Ramadan ini masya Allah disyariatkan, disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salat dzat fil masjid Suatu hari beliau sholat di masjid. Ini bulan Ramadan. Fasal labi sholati Maka orang-orang ikut makmum di belakang Nabi saw. Soma al kabilati nas. Kemudian yang lain juga nimbrung, gabung ikut makmum bersama dengan Nabi saw sehingga orang-orang banyak yang makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. jtama'u lailati tsalitsah aw Kemudian orang-orang pun ngumpul nunggu Nabi di hari yang berikutnya, hari ketiga, hari keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sayangnya Rasulullah SAW tidak hadir. Rasulullah sallallahu tidak datang. Falamma asbaha kemudian di pagi hari Qala beliau bersabda Qad ra'aitu sona'tum Aku mengetahui apa yang telah kalian lakukan tadi malam Nabi SAW gak datang Akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri Tidak mungkin mereka Salah seorang jadi imam Karena Nabi SAW masih hidup Ya tidak 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 berani melangkahi Nabi Sallallahu Alaihi Akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri, sholat masing-masing maka Nabi mengatakan sonatum. Aku tahu apa yang kalian buat tadi malam Salat masing-masing Udah ngumpul, bagus-bagus di masjid Nabi gak datang minal Dan Tidaklah Suatu hal menghalangiku Untuk keluar menemui kalian Illa anni Melainkan aku khawatir Nanti takutnya sholat tersebut jadi wajib buat kalian. Karena apa? Wahyu belum berhenti. Wadhalika fi ramadhan. Dan kejadian tersebut di bulan Ramadan. Berarti apa? Ternyata di bulan Ramadan, Rasulullah SAW beliau pernah keluar ke masjid. Sholat taraweh orang-orang pada ikut makmum. Ya kenapa ini kita ingatkan sekali lagi? Karena ada riwayat disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Qari. Dia mengatakan apa? Kharajtu ma'a Umar bin khattab radhiyallahu anhu lailatan lailatan fi Ramadan ila masjid Kata Abdurrahman bin Qari Abdul Qari Dia mengatakan apa? Aku pernah keluar bersama dengan Omar bin Khattab radhiyallahu anhu pada malam di bulan Ramadhan. nasu auzaun Ternyata orang-orang pun mereka terbagi berkelompok-kelompok di masjid itu melakukan salat malam <Syukur> masing-masing salat untuk dirinya ada yang di sini ada yang di sini ada yang di sini terbagi berkelompok-kelompok masing-masing salat untuk dirinya wa yusallir <Syukur> rajul Faisalli Ada lagi sebagian orang yang Punya jamaah beberapa orang Di belakangnya Faqala Umar Maka Umar radhiyallahu an Beliau mengatakan apa Inni ara Lau jama'tu ha'ula Ala qari'in wahidin Lakana amthal Ya Sesungguhnya aku memandang Menurutku ini kalau dijadikan satu imam kayak dulu Nabi jadi imam yang lain pada makmum daripada mencar-mencar begini itu menurut aku kata Omar pastinya lebih afdal pastinya lebih keren pastinya lebih pas lebih tepat lebih pantas kemudian disebutkan thumma azama ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian benar itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dikumpulkan orang-orang itu imamnya satu, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian kata Abdurrahman bin Abdul Qari Di hari yang lain aku keluar keluar lagi bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wanasu yusallu nabi salati qari'ihim. Kemudian orang-orang makmum dengan satu imam. Salat berjamaah mereka tarawih, imamnya satu. Qala Umar, lalu Umar mengatakan. Umar berkomentar. Radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Ni'matu ni'matil bid'atu hadhihi ini adalah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Bid'ah itu secara bahasa adalah suatu hal yang baru. Ya, bid'ah itu secara bahasa adalah suatu hal yang yang baru. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan badi'us samawati wal ardi. Badi bid'ah ah. langit dan bumi artinya dulu nggak pernah ada itu langit dan bumi sekarang ada suatu hal yang baru itu secara bahasa. Adapun bid'ah ah secara istilah adalah tariqatun fiddin atun atau muhtariatun perkara baru di dalam agama yang diada-adakan. Sebelumnya nggak ada. Itu dilakukan dalam rangka mencari pahala. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Setiap bid'ah itu adalah sesat. Artinya apa? Perkara baru dalam agama tidak ada dalil sebelumnya. Perkara baru dalam agama tidak ada dalil sebelumnya. Contohnya misalkannya Jumatan. Salat Jumat dua rakaat, ada khotbah Jumat. Semuanya tahu Jumatan itu ada. Kemudian ada orang yang pengen membuat ibadah baru, misalnya ada namanya salat mingguan sholatnya hari Minggu jam zuhur ada khotbahnya sholatnya cuma dua rakaat nah ini kan baru nih nggak pernah ada dari dulu itu bid'ah ya jadi para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengingatkan yang namanya ibadah itu haram dilakukan kalau tidak ada dalilnya Ya ibadah itu haram dilakukan kalau tidak ada dalilnya dan dalil itu tidak bisa disrempet-serempetkan, tidak bisa dikias-kiaskan. Para ulama punya kaidah lakiyah fil ibadah. Ibadah itu tidak boleh dikias-kiaskan. Contohnya apa dikiaskan? Contohnya misalkannya apa? Dalam hadis tentang dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Nabi lagi lewat kuburan, Nabi nancep pelepah korma. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah kenapa ditancep itu pelepah korma? Nabi mengatakan ini dua orang di dalam kubur lagi disiksa. Yang satu karena suka ngadu domba, suka fitnah, akhirnya orang berantem. Yang satu lagi ketika dia buang air tidak bersuci ini pelepah korma ditancap biar meringankan siksanya. Akhirnya barangkali ya sebagian mengkiaskan kita nabur bunga. Nabur bunga nyiram kembang di kuburan tujuannya untuk meringankan siksa. Ini tidak benar namanya mengkiaskan, menyerempet-nyerempetkan, mencocok-cocokkan ini tidak benar. Karena para ulama Ahlussunnah wal jamaah menyebutkan itu khusus bagi Nabi SAW. Nggak bisa kita praktekkan sembarang. Makanya berbeda. Kata bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar radhiyallahu an dengan kata bid'ah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Umar mengatakan, ini sebaik-baik bid'ah. Salat terawih berjamaah udah lama kagak ada. Dulu zaman Nabi ada, hilang. Sekarang ada lagi. Wah ini udah lama nggak ada. Sebaik-baik bid'ah. Adapun Nabi menyebutkan kullu bid'atin dalalah setiap bidah adalah sesat artinya dalam agama nggak ada sumbernya dibuat-buat dilakukan dalam rangka mencari pahala nggak ada dalilnya ini yang dikatakan sesat sehingga jangan salah paham kata bidah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan nikmatul bidah ini sebaik-baik bidah Udah lama nggak ada sholat terawih berjamaah. Dulu zaman Nabi pernah ada. Sekarang ada lagi. Wah ini sebaik-baik bid'ah. Ah. Umar memaksudkan bid'ah ah secara bahasa. yanamuna anha afdal. Dan orang yang tidur tidak gabung sholat jam segitu itu lebih afdal. Allati yakumuna yuridu lail yang mana mereka punya niatan sholat malamnya ntar aja di akhir malam Qiyamul Laylnya nanti aja di akhir malam sholat terawihnya nanti di akhir malam jadi yang gak gabung sholat raweh kloter pertama pada Isya kata Umar lebih afdol kalau dia sholatnya malam wakana nas yakumuna awwalahu akan tapi orang-orang di kala itu banyak mereka sholat tarawehnya pada isya langsung tapi Umar tetap mengingatkan yang sholat tarawihnya di akhir malam itu lebih afdal. Dan kita jadi ingat ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an ditanya oleh Nabi SAW, Oh ya Abu Bakar, kapan kau sholat witir sebelum tidur? Wahai Umar, kapan kau sholat witir setelah tidur akhir malam? Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, Wahai oh ya, Abu Bakar, Ya engkau telah mengambil kehati-hatian. Wahai Umar, engkau telah mengambil tekad yang kuat. Dua-duanya baik. Ya, yang bisanya di awal malam afdolnya maka di awal malam. Yang bisanya di akhir malam maka afdolnya di akhir di akhir malam. Wallahu a'lam. Kemudian Ya termasuk perkara yang dianjurkan Termasuk perkara yang sunnah Adalah seseorang Selain bulan Ramadan Dia Qiyamul Lail bersama dengan Istrinya Qiyamul Lail bersama dengan Keluarganya Dibangunin istrinya itu disebutkan dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail." Apabila salah seorang membangunkan keluarganya salat malam qiyamul lail, fa sallaya, kemudian mereka berdua salat suami istri. Aw sallara ini jami'an. Atau mereka sholat berjamaah, bisa jadi sholat masing-masing suaminya sholat, istrinya sholat, atau mereka sholat berjamaah. Maka akan dicatat sebagai laki-laki dan wanita yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fadilah apabila dilakukan demikian, maka. Itulah fadilahnya, keutamaannya. Kemudian termasuk perkara sunnah adalah mengkodok qiyamul lail. Maksudnya apa mengkodok qiyamul lail? Perhatikan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, Karena Rasulullah sallallahu lail. Dahulu Rasulullah s.a.w. apabila kelewatan salat malam, min wajain eh, gara-garanya beliau sakit <tik> atau mungkin sebab yang lain kelewat sholat malam sholat nahar fintai beliau sholat siangnya 12 rakaat. loh kok 12 bukan 11 atau bukan 13 Ya karena nggak ada witir kalau siang. Ini lagi kodok sholat malam dan sholat malam itu dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang lewat Nabi mengatakan sholat malam masna masna sholat malam dua rakaat dua rakaat. Maka sebagai kodoknya Rasulullah SAW sholat malam ketika kelewat besoknya sholat siang-siang 12 belas rakaat. Kemudian dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man nama an hizbihi min Ya barang siapa yang dia lupa wiridnya di malam hari. Lupa salat malam, lupa qiyamul lail maksudnya. Aw an minhu atau mungkin lupa sebagian darinya. Fakarahu ma bayna salat al fajri wa salat al kemudian sama dia di kodok. antara salat subuh dengan salat zuhur jam-jam duha bahasa kita bagaita. Kata balahu min al lail akan dicatat baginya seakan-akan dilakukannya malam hari. Yang penting terbiasa. Biasa sholat malam menjelang akhir malam jam 3 jam 2 suatu hari kelewat sama dia dikodok jam-jam duha 12 rokat sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadith Aisyah radhiyallahu anha maka dalam hadith Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan seakan-akan itu pahalanya dilakukan pada malam hari ya subhanallah ini ini keutamaan yang luar biasa dan bagi orang yang terbiasa melakukan qiyamul lail ini hukumnya makruh kalau berhenti seketika nggak qiyamul lail lagi Disebutnya dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an dia mengatakan Qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda kepadaku Ya Abdullah La takun mitla fulan Wahai Abdullah Engkau jangan seperti si fulan Karena yakumul lail Fataraka qiyamul Si fulan itu dulu sholat malam Rajin Tapi akhirnya dia tinggalkan Lihat di sini Nabi SAW mengingatkan Abdullah bin Amr bin A'as radhiyallahu an. Jangan jadi seperti si Fulan. Dulu rajin sholat malam, belakangan udah berhenti. Maka di sini yang pertama meninggalkan qiyamul lail bagi orang yang terbiasa, ini hukumnya makruh. Dan Nabi mengatakan jangan seperti si Fulan. Artinya nggak penting si Fulani siapa. Yang penting poinnya jangan tinggalkan sholat malam karena dia udah bisa ngelakuin, tahu-tahu ninggalin. Ya ini pembahasan terkait masalah qiyamul lail. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan Qiyamul Lail Di dalam Melakukan sholat terawih Terutama di bulan ramadan Yang sedang kita jalani ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan pertolongan kepada kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menerima amal ibadah kita Saya kira cukup Pembahasan kita Pada Kesempatan kali ini Insya Allah dia besok masih materi fikih dan akan kita hadirkan tema-tema uh, penting lainnya insyaallah. Allah. Silahkan diikuti kajiannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. wassalallahu ala nabi Muhammad. Wa akhiru da'wana da anilhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته